Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dihamu amanami inanami naposo bulung, remaja nang yanakon nami sikola Minggu. Tapukama par minggota di bagasan tikion, marhite-hite tema mingguan. Ditangihon jahubado jauh-jauh nihalak naporsea. Marede mahita sian buku ede nomor 2, ayat sada 1-2. Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Sai tangihon ma suaraku ali jahuba molo jauh-jauh didok rohaku ho madok lului hamu ma bohiku atong bohi mana hulului ali jahuba. Sai unang mata bunihon bohi maradoponau. Jahuba do panodangi diau, dohot hatuauku. Tung mida ise mama biarau, Jahuba do partano batuan ningoluku. Tung mida ise maau biahaton, haleluya. Mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, amanami na dibanua gijang, usehon matodim na badiai, dohot habistaran nasiakui, tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai, ditonga-tongani hamion, lehon mahiras niroha dinaposom, majamita hon hatam. Asalam pita, jalalam gada huriam nabadiai. Patok tong mahuhut rohanami manguluihu, sahat roh di ujung. Di bagasan hapur siaon nature, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita, sian buku ede nomor 262 ayat 2.
adik ni debata si hangoluhonota di minggu eksaudi sadarion denet sian sadakorin 10 ayat 13 dungo mahamu marsi hohot marhapor siaon tang mahamu jalamar gogo atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho na hubar tupatikmi. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 173 ayat 4. Dosan hodo panodangi nami dohot hatuan nami hodo partano batuan nami dingolu nami saitangi hon masuara nami ali jahuba dina jojo hami tuho asi marohami dahami jalalu si mahami unang tung tabuni hon mohi maradopo kami unang tung tulak hami di bagasan rimasmu matua hodo pangurupi nami unang tung abolo kon hami jala unang tadi kon hami ale debatani hatuau nami asi maroham di hami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan setangi honma suara nami jala asi maroham di hami ali Tuhan debata pargugu nasohatu dosan di hama masa ni marasin waeng saita ta mahami saluhutna unang paluas hami marroha mangu naholan mangulahun lomo ni rohanami sabing na mangulahun ulaun naso lomo ni roham ali Tuhan topa marohana yas di bagasa kami jalapai baru rohanami jalapasitong hobar tulomoni roham ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan setangi honma suara nami jala asi maroham dihami ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sisi sama sudi dosa nami dangadong nau pangasau kami dukon ni asi ni roham hati goran napinatu pan anak muru nau pangasau kami tu jolom dibaheni pasonang jalapu lima hami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin martangi yang mahita di bagasan rohat tabe.
baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jahuba. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Hasanga pon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita sian buku Ede nomor 707 ayat 2. Debata turpuk epistel di Minggu Exaudi Sadarion iman atar surat di Pesalmen 27 ayat 7 sahatu saplopat saya tangi hunma suaraku ali jahuban molo jojo wau asi maroham mida au jala alusi au ninda rohaku do mandoho lului hamu ma bohiku atom bohima nahulului ale Jahuba. Unang tung tabuni hon bohima radoponau. Unang tung tulak naposom di bagasan rimasmu. Matua hodo pangurupiku. Unang tung abolok konau. Jala unang tadi konau. Ale debatani hatuauku. Ainunga ditadi kodamang dohodei nangau. Alai dijakon Jahuba duau. Saipoda hun matuau dalanmu ali Jahuba. Jalato guau di dalan hati goran. Alani aka aloku. Unang tumpas sahat au guru roha rohani aka musuku. Ai hehe do dopak au aka sitidangi pergabus. Jala di bauson hajahato. Aut unang hu hapur siai. Paidaidau kusogot hinadinggan ni Jahuba. Ditano hanguluanon. Parhanalom ma Jahuba, pagomos jala patogu roham, jala parhanalom Jahuba. Ido sahatna, martua do akan atumangi hon hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Marede mahita sian buku Ede, nomor 161 ayat 3. Thank you.
dakon maha porsiotai, songon nahina tidakon nidongata sahapur siau disandok portibion, rap mahita madok. Au porsia didebata jahuba, ido ama pargogo nasoha tudusan, na tumapa langit joho tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak nidebata jahuba nasasadai, imana tinubuhon nisi Maria, nagabe-gabian siaton di parbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata, natumaon nabernit, di panguhuman nisi Latus, namate tarpajal do ibana dihau pinarsilang, natua tubanua toru dung ditanom, namulak mangulu diari patoluhon, nama naik tu surgo, laho hudul tu siamu nidebata jahuba, amanai pargogo nasoha tu dosani, disima ibana, paimamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak nama ngolu dohot namate. Au porsia dito di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, doho diasesani dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangolu sogo daging nihalak naung mate, doho dihanguluan nasora suda. Amen. Tapi gima tikting ni huriata. Tapi gima tikting ni huriata, huria HKBP Mahanaim, Resok Mahanaim, Distrik 20 Kepri, di Minggu Eksaudi 24 Mei 2020. Tiktik nama ragam, perjulu, tiktik perjulu. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Adventus Davis Sihombing. Anak niamata perjuangan Sihombing, tubuh ninata Master Boru Panjaitan, alamat Gentasada Blok O nomor 10 Batam. Huria HKBP Pitu Batu Resort Persabilan. Dohot Orwana, Roliana Boru Hutahayan, Boru Niamatta Jonter Hutahayan, Tubu Ninatta Merri Boru Pasaribu. Alamat Gentasada Blok BN Nomor Sia, Batam. Huria HKBP Parin Soran Resort Nauli Dono Horbo. Pamasu-masu di patupa di HKBP Mahanaim di hari Sabtu 6 Juni 2020 masuk pukul 10 WIB. Saya di pasu-pasu Tuhan Tama sakap perdongan saripeon nasida. Paduahon soso-soso A. Pinangido matu sude ruas ni huria HKBP Mahanaim ibadah ganup hari Minggu dohot pertanian lingkungan di patupa ma di Bagastabe sahatu napai mahon situasi pandemi COVID-19 sia kondusif. Jala sude mahita rap mangulahon akka arahan dohot himbauan sian akka panggonggomi di tonga-tongatta. Jala sude mahita rap manangiakon asa saluhut nahita dipergugui jala tumibu di palua debata sian pandemi COVID-19 sia on. B. Tasakapi do pasahaton sembako turuas ni huriata di hari Kamis 20 Mei 2020. Alani pinangido ma tusude amanami inanami situa lingkungan asa mendata ruas ni huria natalup majalo sembako. Jala di pasaha madata itu sekretaris huria. Batas pasahaton goar-goar ni ruas nama jalo sembako di hari Senin 25 Mei 2020. Tu akka amanami inanami nauk pasahat to bantuan tanggap COVID-19 sia marhition hupasat hami mauliate. Boi mata bereng gor-gor ni na pasahat to subangan saat tu minggu on ditikting ni kurion. C. Tapatu pado par mingguan ganup hari Minggu melalui YouTube HKBP Mahanaim. Ala itu akan ruas nama kaperluhon acara cetakan.
ta parade do fotokopi acara permingguan dohot partangen week si pakyot ta di bagas tabe. Di bahen itu akka manami nanami perhalado manang pengurus week asa tabuak macara di konsistori ganup hari Sabtu pukul 10.07 WIB si bagyot ta turuas ni huria. Udut tu si akka pilihan ibadah na tapatupa di bagas tabe. Isaran ibadah minggu dohot ibadah partayan week Roma perhalado manang pengurus week laho papunguho pilihan si pasahaton nasida tukator gereja ima nanaik tik-tik konotta si ganup hari minggu saliling hamamasa ni COVID-19 sion. D. Nungata pamasuk guar-guar ni namar ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan di tik-ting ni huria selama marminggu di bagas tabe. Udutusi diakka na ulang tahun di mingguan asa di pareso majo atik tungadong naso masuk guarna. Molo adong naso masuk guar ni namar ulang tahun kelahiran dohot pernikahan asa langsung ma di WA tu sekretaris huria asa dipamasuk. Patuluhon berita na sorang. Di basa-basa utu hatta do danak dikeluarkan di amata sada apa saribu boru huta barat sada dak danak bawa di hari Selasa 21 April 2020 alamat Ruli Kafling Baru Seraya Wek 20 alu. Dua keluarga C Purba Boru Napitupulu sada dak danak bawa di hari Jumat 1 Mei 2020 alamat Buana View Asri Bunggur 7 week 20. Tolu keluarga Jena Baban Boru Sinurat sada dak danak boru di hari Senin 11 Mei 2020 alamat Aster Raya Blok Cesada nomor 5 week 5. Opat ulang tahun perhalaan niuriata pasahaton selamat ulang tahun kelahiran doho pernikahan tusude ruas ni huriata natongon mar ulang tahun kelahiran doho pernikahan siat tanggal 24 Mei sahat tu tanggal 30 Mei 2020 torop ni namar ulang tahun 127 halak namar ulang tahun pernikahan saplonom kepala keluarga hata ni debata nama makulingi hita ima siap poda opat ayat 10 setangihon ale anaha jala jakko ma akka hatakki asatab badiho akka taun ningolum. 5 rekapitulasi pilihan namasuk siap tanggal 17 Mei 123 Mei 2020 tuhuria 45.705.000 rupiah tu pembangunan 3.560.000 rupiah transitor 50.000 rupiah pengumuman sudina masuk 40.715.000 rupiah songoni masahak ni tik-ting ni huriata saya dipasu-pasu Tuhan tamahita saluhutna saya tengok bemai amin. Marede mahita sian buku ede nomor 772 ayat sada dohot 2 huhut tapasahat ma pelean sada A dohot sada B. Thank you.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, yang saat ini sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu pada minggu ini firman Tuhan yang menjadi berita sukacita buat kita tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Inilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, suatu ketika ada seorang ibu yang pernah mendatangi saya dan berkata, "Amang pendeta, kenapa doa dan seruan saya tidak didengar dan tidak dijawab oleh Tuhan?" Setelah berbincang-bincang dengan ibu tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa si ibu memahami bahwa seruan dan doa yang dijawab dan didengar ketika Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginannya. Itu kesimpulan pertama yang bisa saya simpulkan dari cerita dengan ibu tersebut. Lalu kesimpulan yang kedua, dari cerita ibu tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa ibu itu beranggapan kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah rutin berdoa, maka seolah-olah apa yang kita lakukan dapat menjadi sogokan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan apa yang kita minta. Dan saya rasa dari hasil perbincangan tersebut, dan itu yang coba saya terangkan dengan ibu tersebut, bahwa ada pemahaman yang kurang tepat tentang apa itu beriman. Dan saya rasa hal itu bukan saja terjadi pada ibu tersebut, mungkin saja apa yang dipahami oleh sang ibu juga mungkin dipahami oleh banyak orang percaya saat ini. Mungkin banyak orang memahami bahwa iman ketika kita percaya, ketika kita rajin berseru, ketika kita rajin berdoa, maka itu menjadi sebuah alasan mutlak bahwa Tuhan harus mendengar dan menjawab apa yang menjadi seruan kita. Padahal sebenarnya iman itu adalah dasar yang kokoh dalam segala kondisi dan situasi. Iman itu adalah harapan yang tetap hidup. Iman itu adalah sebuah hikmat untuk memahami apa jawaban Tuhan, sehingga kita akan tetap berseru sekalipun Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi kerinduan dan permintaan kita. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di minggu kita saat ini, Minggu Exaudi, Tuhan mendengar semua seruan orang percaya. Ketika kita sudah melewati Minggu Jubilate yang mengajak kita berseru bersorak-sorak kepada Tuhan,
kita telah melewati minggu kantate, mengajak kita berseru bernyanyi kepada Tuhan. Kita telah melewati minggu rogate, mengajak kita berseru berdoa kepada Tuhan. Maka minggu eksaudi ini, firman Tuhan ingin mengajari kita untuk berhikmat memahami apa jawaban Tuhan atas setiap doa dan seruan-seruan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih jemaat Tuhan, di minggu eksaudi ini kita diajak memahami bahwa pastilah setiap seruan orang percaya itu pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Hanya saja kita harus pahami bahwa apapun jawaban Tuhan, itu yang terbaik bagi Tuhan, bukan terbaik menurut ukuran kita. Di minggu eksaudi ini kita diajak untuk tetap percaya agar seruanmu jangan ditentukan oleh jawaban Tuhan. Kualitas iman dan seruanmu jangan ditentukan oleh apa jawaban Tuhan. Tapi tetaplah berseru, tetaplah setia berseru di dalam Tuhan. Karena di dalam seruan kita di dalam Tuhan, karena di dalam seruan kita kepada Tuhan, seruan itu memberikan kita kekuatan di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini adalah di mana ada kisah dua orang buta yang berseru kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan atau membuka atau membiarkan mereka boleh melihat. Dan seruan dua orang buta ini saat ini menjadi seruan kita, semua orang di dunia ini. Beberapa bulan ini kita selalu berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami, Tuhan anak Daud pulihkan dunia ini, Tuhan anak Daud musnahkan virus corona ini. Tapi apakah setelah sekian bulan berbulan-bulan justru data yang positif semakin menambah, apakah itu akan semakin melemahkan seruanmu? Apakah itu membuat engkau akan bosan, jenuh untuk selalu berseru? Tapi mari lihat kedua orang buta ini. Kalau mereka tidak bisa menembus kerumunan orang banyak, ketika Yesus dan orang-orang berbondong-bondong, mereka buta, mereka tidak mampu menembus itu, mereka merasa mereka lemah, tapi justru seruan mereka semakin kuat. Saat mereka sadar tubuhnya tidak mampu mendekati Yesus, tapi mereka sadar seruannya akan didengarkan oleh Yesus. Jadi itu yang mau diminta oleh firman Tuhan saat ini. Kalaupun kita melihat data yang positif semakin besar, kalau kita pun makin merasa kita ini lemah dan kecil, tapi minggu eksaudi ini mengajak kita tetap berseru, tetap memanggil Tuhan dan percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Untuk itu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada tiga pesan yang mau kita petik melalui firman Tuhan saat ini. Yang pertama, berserulah dengan iman. Berserulah dengan iman. Sesuai dengan topik minggu kita, Tuhan mendengar seruan orang percaya. Dan itu yang kita lihat tadi dalam nats ini, bahwa Yesus mendengar seruan dua orang buta yang memanggil-manggil dia, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tentu seruan ini sesuai dengan nubuatan perjanjian lama, bahwa Raja Mesias itu akan lahir dari garis keturunan Daud. Yesus Kristus tahu seruan dua orang buta itu lahir dari iman. Dari mana dua orang buta itu tahu yang lewat itu adalah Tuhan, anak Daud yang dijanjikan? Ya bisa saja dua orang buta itu mendengar cerita orang, tapi sangat mungkin juga Roh Kudus yang menceritakan itu langsung kepada mereka.
Bapa di sorga melalui rohnya menceritakan itu langsung kepada mereka. Kita ingat pembicaraan Yesus dengan Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Petrus, menurutmu siapakah aku?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus berkata, "Berbahagialah Petrus, karena yang memberitahukan itu kepadamu bukan manusia, tetapi Bapa dari sorga memberitahukannya kepadamu." Demikian juga seruan dua orang buta tadi. Ya bisa saja mereka mendengar itu dari orang banyak, tapi mungkin juga seruan itu karena mereka mendengarnya terlebih dahulu dari Bapa melalui kuasa Roh Kudus yang mengajari mereka. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, mari kita juga demikian. Ketika kita berseru kepada Tuhan, serukan dengan iman. Saya tahu banyak di antara kita yang mengenal Yesus itu karena keturunan, karena cerita bapak dan mama kita. Itu pasti. Di antara kita ini banyak menjadi Kristen karena bapak mama kita Kristen. Tapi mari seperti orang buta tadi, mari seperti Petrus, walaupun pada awalnya itu mungkin cerita orang, tapi pada akhirnya pengakuannya lahir karena kuasa dari Bapa yang menunjukkan, menyatakan dalam kehidupan kita. Jadi saat ini mari berseru dengan iman. Mari berseru bukan hanya karena kebutuhan kita, bukan hanya karena keinginan kita, bukan karena hanya hawa nafsu kita. Tapi orang yang berseru dengan iman tidak akan jemu-jemu berseru di dalam Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah ketika kita sudah berseru dengan iman, lalu seruan kita akan dijawab Tuhan? Belum tentu. Karena mengapa? Seperti kisah-kisah di Alkitab, tidak semua orang beriman disembuhkan Tuhan. Saya ulangi, tidak semua orang beriman disembuhkan Tuhan. Dan tidak semua orang yang disembuhkan Tuhan itu adalah orang beriman. Tidak semua orang yang disembuhkan Tuhan itu adalah orang beriman. Ingat cerita ketika Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta, hanya satu yang beriman. Itu yang datang kembali kepada Tuhan. 9 lagi enggak beriman, pulang tak kemana-mana. Buktinya, tidak semua orang beriman disembuhkan Tuhan, dan tidak semua yang disembuhkan Tuhan itu adalah orang beriman. Tapi orang beriman tahu, apapun jawaban Tuhan, aku tetap setia berseru kepadanya. Kalaupun jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Seorang pencipta lagu, Fanny Crosby, menciptakan ribuan lagu yang saat ini sudah dinyanyikan oleh jemaat. Satu lagu yang terkenal, "Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi." Nah, siapakah Fanny Crosby? Dia seorang buta. Walaupun matanya buta, tapi mata imannya terbuka. Kalaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia mampu berkarya melihat kuasa Tuhan. Sehingga kalaupun dia berseru, seruannya bukan meminta agar matanya dibuka, seruannya meminta agar Tuhan memampukannya menjalani kehidupannya dan berkarya melakukan sesuatu yang menjadi kemuliaan atas nama Tuhan. Itu pesan pertama saudaraku yang terkasih. Mari berserulah dengan iman. Karena orang yang berseru dengan iman akan senantiasa berseru, tidak jemu-jemu berseru. Karena dia tahu jawaban Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupannya. Yang kedua saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita agar berserulah dengan tetap bersandar pada belas kasihan Tuhan. Berserulah dengan tetap bersandar pada belas kasihan Tuhan. Berserulah dengan menyadari bahwa kasih Allah jauh lebih besar. Kembali saya mau menceritakan tentang Fanny Crosby, seorang buta pencipta lagu yang sangat luar biasa. Ada seseorang bertanya kepadanya, "Kalau kau dikasih kesempatan satu kali lagi lahir ke dunia ini, apa yang kau inginkan?" Jawabannya sungguh mengejutkan. "Aku mau tetap lahir buta. Asallah
Tuhan mengasihiku dan aku mengasihi Tuhan. Aku mau lahir buta, asallah Tuhan mengasihiku dan aku mengasihi Tuhan. Sungguh luar biasa. Yang dia minta adalah agar Tuhan tetap mengasihi dia. Untuk itu mari berseru dengan tetap bersandar pada pengasihan Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Paulus di 2 Korintus. Paulus, cukuplah kasih setiaku kepadamu, agar dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Jadi sering sekali kita meminta hanya bersandar pada keinginan, ego, hawa nafsu, kebutuhan kita saja. Sehingga ketika kita tidak diberikan, lalu kita bersungut-sungut dan mengatakan Tuhan tidak pengasih. Ibarat seorang anak kecil, ketika orang tuanya tidak memberikan permen kepada anak itu, bukan berarti orang tuanya tidak mengasihi dia. Karena jauh lebih besar dari permen pun sudah dikasih orang tuanya ke dia. Untuk itu anak kecil itu jangan bersungut-sungut. Untuk itu anak kecil itu jangan berkata, "Mama tidak sayang sama aku." Seharusnya anak kecil itu menyadari, ternyata mama sayang, karena jauh lebih dari permen sudah mama kasih sama aku. Demikianlah hidup keberimanan kita dalam keseruan kita. Ketika sebuah hal yang kecil kita minta dalam seruan kita, tidak kita kasih, jangan langsung katakan Tuhan tidak pengasih. Tapi mari sadari, jauh lebih besar dari apa yang kita minta, sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, pesan yang kedua saudaraku yang terkasih, mari tetap berseru dengan bersandar pada kasih setia Tuhan. Serukan dalam hidupmu, Tuhan, cukuplah kasih setiamu memenuhi kehidupanku. Dan yang ketiga saudaraku yang terkasih, yang terakhir, berserulah dengan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Berserulah dengan tetap menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 34 bisa kita lihat bahwa ketika Yesus telah membuka mata mereka dan mereka melihat, lalu mengikuti dia. Kalau kita lihat di ayat yang sejajar di Lukas 18, kisah ini dikatakan ketika mereka sudah melihat, lalu mereka turut memuji-muji Tuhan dan menjadikan hidup mereka menjadi kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang lain juga turut memuji dan menyembah Tuhan. Artinya firman Tuhan mengajak kita, ketika kita sudah berseru dengan iman dan ketika kita sudah melihat betapa besarnya kasih Tuhan, maka yang ketiga, mari nyatakan kasihnya itu dengan berseru kepada semua orang bahwa Tuhan itu baik. Nyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Berseru kepada Tuhan bukan hanya melalui doa. Berseru kepada Tuhan bukan hanya melalui nyanyian, tapi berseru kepada Tuhan melalui hidupmu, tindakanmu, kata-katamu, hubunganmu, kasihmu, damai yang kau lakukan di tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari. Jadikan hidupmu menjadi seruan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Seperti Yesus dalam nats ini, kita tahu pasal 20 ini, saat itu Yesus ingin ke Yerusalem. Yesus sudah semakin dekat kepada penderitaannya. Dia di Yerusalem akan ditangkap, dibunuh, disalibkan. Tapi kita lihat, kalaupun Yesus tahu penderitaan semakin dekat kepada kehidupannya, tapi dia tetap melihat ke kanan dan ke kiri. Dia tidak hanya fokus melihat penderitaan yang akan menghampirinya, tapi juga dia melihat orang yang ada di sekitarnya. Saat ini mungkin saudara yang terkasih, di tengah-tengah situasi ini, kita sedang fokus memikirkan kehidupan kita. Bagaimana hidup kita saat ini? Bagaimana hidup kita bulan depan? Tapi mari teladani Yesus. Kalaupun dia mau berjalan menuju Yerusalem, dia bukan hanya fokus ke depan, tapi dia juga memperhatikan orang-orang yang berseru di sampingnya. Mari perdengarkan juga seruan tetanggamu, seruan orang-orang di sekitarmu, seruan sanak saudaramu. Mari berbelas kasihan kepada mereka. Dengan cara itu engkau berseru kepada Tuhan, dan dengan cara itu engkau turut menyatakan kemuliaan Tuhan, agar semua orang di tengah-tengah situasi saat ini ikut sama-sama berseru kepada Tuhan.
Karena itu saudaraku, selamat berseru selalu di dalam hidupmu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena ternyata hidup ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami, tetapi karena kasih-Mu benar-benar memenuhi kami. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau mengingatkan kami agar kami tetap senantiasa berseru dalam setiap kehidupan kami. Berseru memanggil Tuhan di dalam iman kami, berseru dengan berserah hanya pada belas kasihan-Mu saja, dan berseru dengan menjadikan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari kami Bapa, kalaupun sering atau dalam hidup kami apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan, apa yang kami serukan tidak dinyatakan dalam hidup ini, tapi kami boleh melihat kasih-Mu jauh lebih nyata, sehingga seruan kami tetap menjadi seruan yang semangat, bukan seruan yang hanya dipengaruhi oleh apa yang kami dapatkan, tapi seruan dengan iman, seruan dengan pengharapan, seruan dengan keyakinan bahwa kasih penyertaan dan kemuliaan Tuhan tetap setia kekal, memampukan dan menyertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, semua orang di tengah-tengah dunia ini yang saat ini sedang bergumul, kasih Tuhan nyata dalam mereka. Mampukan kami untuk tetap bersyukur dan berseru, karena dengan demikian kami mau hanya menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Ampunkan kami Bapa dari dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Mari demahita buku ede nomor 750 tapasaha mapeliat tadi bagasan lasni roha. Peliat tatu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus upasaat kami masian na nilehon mitu kami pelian nami tuho sai jalo mai gabe wap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramuti asa huparhasia kami pelianon patibulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marokanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni selehol-lehol mitu kami asalam gir-gir kami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale amanamina di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai roma harajaummu, sai saut malomo ni roham di banua tongaun songonna di banua gijang. Lehom matu kami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togi kotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sodakko Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakko Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur homma damena tutoddim